Saksikan Halo Indonesia di Dai TV. Halo Indonesia, apa kabar Anda hari ini? Selama satu jam ke depan saya Akbar Ramadan akan menemani Anda untuk menyaksikan sejumlah informasi yang menarik dan juga inspiratif di antaranya. Perayaan Imlek di Petak 9 dikunjungi 3.000 orang. Perayaan Imlek di Taman Literasi. Di segmen akhir, kita akan melihat kreasi pernak-pernik Imlek dari limbah galon. Informasi selengkapnya, pemirsa, hanya di Halo Indonesia. Kita ke informasi pertama. Pada perayaan Tahun Baru Imlek 2575 Kongsi Li. Pemirsa, 9 Februari 2024 diperingati sebagai Hari Pers Nasional. Lalu bagaimana agar peran pers tetap bisa menjaga kesatuan bangsa jelang pesta demokrasi mendatang? Usai jeda, kita akan membahasnya bersama Agung Darmajaya, selaku Wakil Ketua Dewan Pers, tetap di Halo Indonesia, pemirsa. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Halo Indonesia. 9 Februari 2024 diperingati sebagai Hari Pers Nasional 2024. Pemirsa, berikut perakiran cuaca untuk kota-kota besar di Indonesia. Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita hari ini. Esok hari kami akan kembali tentunya dengan berbagai informasi menarik dan inspiratif lainnya. Tayangan kami hari ini bisa kembali Anda saksikan di akun YouTube dan Instagram kami di Dai Magazine. Anda juga bisa menyaksikan program-program unggulan Dai TV di platform Dai Plus yang bisa diunduh secara gratis melalui Play Store dan Apple Store. Serta saksikan konten inspiratif dan menenangkan di hati, dimanapun dan kapanpun. Dai Plus, discover inspiring content. Akhir kata, saya Akbar Ramadan mewakili seluruh tim yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Matahari sudah di penghujung petang. Ku lepas hari dan sebuah kisah. Sama.